Setiawan selaku Direktur Utama, yang terhormat Ibu Nistria Leviana selaku Kepala Bagian Produksi, yang terhormat Ibu Nabila Rizkia selaku Kepala Bagian Keuangan, yang terhormat Ibu Revinka selaku Kepala Bagian Pemasaran, dan yang terhormat Ibu Veronica selaku Kepala Bagian Manajemen. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat kita ini untuk membahas evaluasi hasil penjualan produk tas wallet terbaru. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang dengan penuh semangat telah hadir pada rapat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita adakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua ada sambutan pimpinan rapat, yaitu Bapak Ivan Ramis Setiawan. Yang ketiga ada laporan hasil penjualan produk tas wallet terbaru. Yang keempat, ada tanggapan atau saran mengenai penjualan tersebut. Yang kelima ada evaluasi dan sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Sekian dari saya pembawa acara. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Ivan Romi selaku Direktur. Kepada Bapak Ivan Romi, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, saya akan meminta untuk para manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, yaitu pada saudari Revinka, dan selebihnya kepada manajer produksi maupun keuangan. Kepada manajer pemasaran saudari Revinka, bagaimana pemasaran produk kita yang saat ini selama 3 bulan? Baiklah, saya akan laporkan kegiatan pemasaran selama 3 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30% dari bulan lalu. Kami sudah semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Apa? Bagaimana omset kita bisa menurun? Padahal baru saja kita menambah bahan baku dan kita mengambil uang kas dari perusahaan. Apa yang terjadi bisa menurun seperti itu? Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada sejenis produk yang seperti kita memiliki kualitas dan bentuk yang menarik. Jadi menjadikan para konsumen lebih penasaran dan berlari ke produk tersebut. Terima kasih atas penjelasannya pada saudara Cecil atas hal ini. Kita harus cepat-cepat mengambil tindakan agar pasar dapat kita kuasai dengan semaksimal mungkin. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Jika menambah kualitas, dana yang dikeluarkan pasti bertambah dan membuat produk yang baru memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi daya beli konsumen? Hal itu pasti terjadi dengan membuat produk terbaru. Terus nanti dananya itu besar. Terus bahan bakunya juga harus berbeda kan. Lalu mesinnya juga baru. Sebaiknya tetap menjalankan produk yang lama, tapi lebih baik diberikan inovasi lagi agar lebih menambah daya tarik gitu. Bagaimana kalau kita membuat tas wallet dengan aneka ragam produk fashion berbagai negara dengan melihat kesukaan konsumen pada bentuk tas negara lain? Dan harus mencapai di semua kalangan konsumen, baik anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Menurut pengamatan saya, pada saat ini di kalangan remaja maupun orang dewasa telah mengetahui budaya Korea, baik dari kesenian, penampilan, salah satunya bentuk model tas kulit. Tas tersebut juga mempunyai bentuk yang sangat unik sehingga dapat menjangkau ke semua tingkatan di pasar Indonesia. Baiklah, kita dapat mengambil inovasi dari saudari Arum. Apakah produksi siap membuat hal tersebut? Siap. Pihak produksi akan siap melakukan kerjasama dengan penjual dari Korea Selatan asli untuk kesuksesan produk ini. Baiklah, saya akan memberikan tanggung jawab penuh pada pihak produksi. Apakah manajemen keuangan dapat menjangkau keseluruhan biaya tersebut? Boleh kasih saya melihat laporan keuangan bulan ini? Jika diambilkan kas dari bulan-bulan sebelumnya, manajemen siap membiayai produksi. Selebihnya ini laporannya, Pak. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas-kas sebelumnya, mampu membiayai produksi karena laba di bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Baiklah, saya setuju apabila mengambil dari kas-kas bulan-bulan sebelumnya. Siap, pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan produksi. Oke, pekerjaan ini akan dapat dilakukan bulan ini. Saya harap semuanya bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dan saya mohon kepada manajer untuk lebih kreatif lagi untuk memasarkan produk ini. Dalam memasarkan produk ini, pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang kualitas produk kita sebelum resmi dipasarkan.
membuat iklan dengan menunjukkan penjual asli Korea supaya konsumen dapat melihat produk yang dibuatnya dan mewujudkan konsumen menjadi puas. Dan target pasar yang akan dicapai kami usahakan mencapai wilayah Indonesia. Inovasinya sangat bagus. Saya harap inovasi ini terencana dengan baik dan membuatkan hasil lebih baik dari hasil sebelumnya. Dari semua penjelasan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Dari Ibu Kepala Bagian Keuangan? Saya rasa cukup. Dari Ibu Kepala Bagian Pemasaran? Saya rasa sudah cukup. Baik, alhamdulillah. Sebagai penutup, kami berharap semua, semoga PT Ceria Worley dapat menjalankan produksi tas walet ini dengan baik, lancar, dan sukses semuanya. Amin. Baik, semoga apa yang kita lakukan pada rapat hari ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan dengan baik. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.